motivasinya untuk ikut arisan-arisan gitu apa sih? Kalau aku sih lebih kepada silaturahmi ya, lebih ke silaturahmi dan pokoknya arisan kita tuh arisan ngaji. Jadi begitu datang kita tuh semua bawa Al-Qur'an gitu. Jadi kita belajar mengaji. Jadi ada sesuatu yang manfaat. Betul, banyak hal positifnya juga ternyata di komunitas arisan itu ya. Nah, oke John. Adik Ape. Selain mereka berdua, saya punya teman juga. Ini katanya kalau dia kemarin dia sosialita nih. Sosialita udah pasti. Kemarin dia SMS, "Ah, Angel Elga Elmatiana mah enggak ada apa-apa ya duitnya. Gue jauh lebih banyak." Ini pasti yang arisan aneh-aneh. Orang kaya. Angel Elga tuh, aduh, barang-barang tas-tasnya gue punya lebih mahal dan lebih mewah. Istri pejabat ini. Ibu kan main, kita langsung panggil aja. Teman saya sosialita masuk. Tepuk tangan dulu dong. Biasanya kalau orang kaya itu kan kelebihan duit ya, Bi. Yang ini kayak kelebihan bibir ya. Saha eta? Saha di dia? Saha di dia? Itu bukan saya, bukan lagi keserupan. Lagi ini masuk hantu orang kaya. Maaf. Iya. Kalau orang kaya biasanya pakaiannya begini. Betul. Iya betul. Pakai daster ya, Bu. Enggak dong, ini dress loh. Dress. Iya, namanya juga ibu-ibu sosialita kan. Gitu. Sosialita yang sebelah kanan. Kalau saya? Sosialista. Kenapa itu bibirnya begitu banget? Harus disulam. Namanya juga orang kaya. Orang kaya. Orang kaya sah mau ngapain aja. Iya, orang kalau orang nih bersin keluarin. Kalau saya mah keluar negeri. Bersin ke luar negeri. Ya ini Allah. Saya nggak dikasih duduk gitu. Oh jangan. Ibu, ini kenapa? Boleh tahu ini iya. Apa ini? Pakai oh, merek apa? Ini emas. Emas mana ada mereknya? Norak kampung lo. Jadi. Lo kan bagian dari acara ini. Iya. Jangan bikin malu. Oh, iya, yang bener. Mahal itu namanya berlian bukan emas. Oh iya berlian. Jangan norak. Bentar. Gue kayak pernah lihat tasnya ya. Kenapa? Kayak gue pernah lihat tasnya. Oh my god. Gimana? Ini limited editan. Edition. Limited edition. Oh iya. Limited editan. John. Apa? John. Apa? Coba lihat itu kan tadi tas kremes yang aku bawa. Itu kan. Apaan? Saya baru beli di New York. Oke, di New York. Gak mungkin kamu pakai. Kamu. Naik ya. Apa ke New York, Bu? Get. Oh my god, sawat lah. Ini tas ya? Ini tas tadi saya pakai yang harganya mahal banget. 125.000 diskon 50%, kok bisa ada di ibu? Ih, kok tahu? Berarti lo, oh my god, Mimin, Deborah membohongi publik, Pak. Enggak, saya bener. Ini punya saya lo. Tanya aja cowok-cowok ganteng ini. Yaudah, berarti lo merasa lo sosialita. Iya dong. Coba saya mau duduk sini ya. Halo, Jack. Ya ampun. Aduh. Halo, Jay. Aduh. Mbak Elma, langsung pakai tisu basah. Gak. John, kalau bisa diulang tadi ekspresinya Mbak Angel agak-agak geli gitu. Jahara. Enggak, ini temen deket loh. Dulu kita usaha bareng. Usaha apa, Bu? Usaha topeng King Kong. Ngocok arisan, siapa tahu kan ada yang dapet kan, mukanya lagi butuh-butuh uang banget kan. Oke pemirsa, sebelum gerbang komplek ngocok arisan, jangan kemana-mana ya, tetap di ada.